berada di kota Sambas, guys. Halo, Tita. Hai guys dulu. Hai guys, lihat Bapak. Hai guys. Lagi. Hai guys. Di kita di kota Sambas. Iya. Kita? Kita. Di kota? Kita. Sambas. Kalimantan Barat. Itu kita berada di seberang museum daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini museumnya. Sambas ya merupakan salah satu kabupaten di Kalbar ya. Kotanya cukup asri, sejuk sekali lah di sini. Walaupun kalau yang nggak terbiasa mungkin sedikit panas. Ini ada tamannya sedikit. Ya, indah lah. Ini jarang ditemukan di kota-kota lainnya. Berada di taman di samping museum daerah Sambas. Ini pakai motornya sepupu. Ya, dari muda belum kesampaian mau beli Ninja, jadi pinjam aja dulu. Oke. Nah, itu anak. Itu namanya Tirta. Tirta. Sudah. Ini di pelabuhan kecil semacam lanting. Bukan lanting sih. Kalau di Palangkaraya mungkin nyebutnya lanting ya. Enggak, semacam dermaga kecil gitu. Tapi enggak ada lalu lalang kapal-kapalnya lagi kalau di sini. Tuh. Wah, keren banget kan? Di situ ada kenteng tempat ibadahnya orang Buddha sepertinya. Di situ ada gereja. Nah, yang di ujung sana yang enggak kelihatan itu ada suaranya saja. Di sana ada masjid. Ya, untuk kerukunan umat beragama cukup damai di sini. Jadi slow-slow gitu ya. Nah, di sana ada jembatan tuh. Ini jembatannya yang kemarin dilewati. Jembatan apa ya namanya ya? Kayaknya jembatan Sambas deh. Tuh. Bagus kalau dari jembatan sana. Keren banget tuh kalau di sini. Coba jalan-jalan ke Sambas deh. Kayaknya perlu dicoba tuh. Ditambah destinasi wisatanya ke Kabupaten Sambas ya. Jangan lupa ke Sambas, Kalimantan Barat. Dan ini bukan cuma satu. Dari Singkawang sampai ke Kalbar itu kita melewati pantai. Dan pantainya tuh wah cakep banget. Dicoba deh sini. Ini ada bunga teratai juga. Ini kayaknya buat mancing cocok nih sungainya. Banyak ikannya sepertinya. Saya banyak rumputnya tuh di bawah. Udang kali ya yang banyak ya. Oke, sudah guys, terima kasih. Tuh. Hey, Tirta. Sudah guys, terima kasih. Jangan lupa berkunjung di Sambas, kotanya asri sekali. Sejuk di sinilah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.